Halo guys, welcome to my YouTube channel. Bersama aku di sini yang lagi gabut hari ini. Hari ini aku lagi ini sih ngambil bibit bibit-bibitan gitu. Tapi ini tuh aneh banget sekarang. Tiba-tiba ada hujan abu. Biasanya kalau hujan abu ini ada Merapi ya, Merapi, Gunung Merapi meletus. Tapi aku belum melihat beritanya. So, semoga aja nggak ada yang parah ya. Baik-baik aja. Ini lumayan deres ya. Baru mulai nih. Jadi kayak di nih, daun-daun mulai putih-putih kayak gini basah. Ini baru aja ya. Udahnya mulai deres nih. Ini udah kelihatan pada jatuh-jatuh gitu si abunya. Ini di bunga mawar juga kelihatan tuh mawarnya. Ada putih-putihnya gitu. Ini tuh si abu dari letusan gunung ya. Aku belum lihat beritanya, tapi kayaknya ini Gunung Merapi deh. Ini aku bakal lanjutin lagi metikin si bibit-bibit ini. Bibit apa? Bayam merah favorit aku ya. Karena buat pewarna itu cantik banget, jadi warnanya ungu gitu. Lihat di bayam merahnya juga ini abunya itu kelihatan banget ya guys. Tuh, kalau dikebul gini dia bakal jatuh. Nih, kayak gini. Tuh. Semoga aja sih aman-aman aja ya, nggak ada bencana yang benar-benar. Tuh. Aku taruh sini dulu. Ini udah telat banget, aku baru sempet tuh ngambil sekarang. Karena kemarin aku sakit sekitar 2 minggu nanti tuh. Ini udah mulai kering loh ya. Ini banyak banget sih. Tuh, kelihatan udah mulai putih-putih kayak gini di daun. Mas, nggak jadi apa-apa ya guys ya. Ini sedikit bayang merahnya itu udah banyak banget. Udah pada rontok. Ini aku berkebun di pekarangan rumah, tapi sekarang rumah aku udah kayak hujan. Jadi berkebun di pekarangan hujan. Oh, sampai kering banget ini. Belinya itu sekali aja bibitnya itu, terus kita udah bibit sendiri aja gitu, jual berapa bayam udah nggak cabut karena mereka nanti bisa tumbuh lagi loh nih. Tuh udah segini lumayan. Kalau dari depan sini apa ngeluarin tuh bijinya gitu aja, nanti bakal rontok sendiri. Halo Ais. Tuh, dia banyak banget. Hitam-hitam gitu bijinya. Aku mau protol ini ya. Oh, jangan main di luar ini, jangan buka kalau nanti ya. Ada si Lauren, halo Lauren. Lauren, udah selesai dapat segini, lumayan ini udah mulai pada copot ya item-item gitu. Kalau digeser-geser gini, nanti aku bakal diamin dulu sebentar biar dia jadi kering. Ini aku juga ada si daunnya segini nanti buat pewarna. Sekarang aku bakal buang ininya. Halo Bayu. Sekarang hujan abu loh yuk. Tahu? Hujan abu. Iya. Tahu. Tahu. Bagaimana pendapat Anda tentang hujan abu kali ini? Mau gunungnya mau jeblok. Gunungnya jeblok. Itulah pendapat si Bayu. Ayo ngomong. Pendapat Anda Halo. Tentang hujan abu. Gunung mau meledak. Gunung mau meledak kamu? Termasuk kok meledak gunungnya. Termasuk meledak gunungnya. Bila, terserah kalian. Halo, nah YouTube, hai. Ini aku bakal ngambil si atas batangnya ini. Ini batangnya.
ke sini biar jadi pupuk ya. Ini aku diamin aja, nanti bakal jadi pupuk dengan sendirinya. Banyak banget ini sampah dari si pohon labu tuh, udah tinggi banget ini, semoga aja cepat busuk dan jadi pupuk. Jangan abu malah pada pengen di luar, kenapa? Nggak baik nanti batuk-batuk ya kamu. Bayu for it sama Nisan I. So ini aku udah buka Google ya, ini ada berita breaking news dari gunung berapi, ternyata erupsi tadi pukul 12.12 WIB ya. 12.12, what happened sekarang? 12.12 gunung berapi meletus erupsi ya, 1.11.3.2023 sekitar pukul 12.12. ada apa dengan 12.12? Kalau ini menentu tuh kejadian itu panas berapi siang ini. Bagaimana sih dalam pantauan untuk warga diimbau jauh dari bahaya dan ikuti arah petugas keselamatan. Dan ini benar-benar mulai padat ya. Aku bakal tunjukin situasinya sekarang. Jadi kayak gini. Bentar ya. Jadi ini mulai kelihatan kan, ini daun itu udah putih-putih kayak gini, ini tuh abu dari Merapi. Padahal ini di Wonosobo ya, jauh banget sampai sini si abunya itu kelihatan kayak gini ya. Ini tanaman labu aku. Ada apa, Bang? Kamu ada guys. Ini pada hujan abu malah pada main keluar, ngapain kamu juga? Iki jadulah dan aku mau mandok. Ngomong dong sesuatu dong, gabut hari ini. Ayo An, ngomong kan. Ini bocil-bocil, suasana bocil-bocil di tempat aku ya guys. Mereka lagi main hujan-hujanan, hujan abu. Udah sampai matang. Kathleen. Budek. Kathleen. Nah untuk bilang sini budek. It's really beautiful ya. Yeah. Ini cipuan aku juga tuh, putih-putih semua daunnya. Tuh. Ini udah mulai reda ya, agak sore itu udah mulai reda si hujan abunya. Ini enggak parah berarti ya, guys ya. Aman. Di sini sih cipuan aku tuh udah pada mateng ya ini. Tuh. Tuh mateng dong dia. Ini cipuan yang biasa ya, bukan cipuan golden, udah pada jatuh. Tuh. Kalau cipuan kayak gini tuh bisa jatuh ya kalau udah matang, tapi kalau cipuan golden nggak bakal jatuh dia. Ini banyak banget tuh, udah pada matang ya, tuh kuning-kuning kayak gini, dipegang aja udah langsung jatuh. Banyak banget yang jatuh di bawah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tuh ada 11, 12, 13, 14, 15. Tuh aku dapat segini sih cipuan. Ini bukan cipuan golden, ini cipuan yang biasa, cipuan liar gitu, yang biasanya ada di kebun-kebun. Tapi ini juga enak, manis gitu loh. Manis asam. Ini tuh lebih kayak apa ya, aromanya tuh lebih cipuan gitu loh, karena ini emang dari kecil ya udah makan yang kayak gini. Daripada cipuan golden itu wangi tapi ada kecut banget, kalau ini tuh lebih manis ya. Yes, party. Rata banget. Cobain deh. Ini ada bocil-bocil yang ikutan itu ya, spesial. Apa enggak? Sore-sore makan cipluang. Sekarang ini malah lebih manis gitu. Beda kalau yang cipuan golden tuh semakin kering malah dia udah ambar ya, ini mah makin manis. Manis banget.
terus aku kenapa aku yang ditanya aku yang hujan abu. Udah aku malah di P ora di tas. Kon wis tak tas kat mau. Lelah kalau kena. Menjemur dalam debu, guys. Wis motok minum yo ora cantik yo. Alah, malah yang dilihat cari yang tidak cantik cantik. Mau lihat apa san? Oke, malah udah mau. Lah iya. Pisan-pisan malah. Ini si cincau aku juga udah sungguh subur ya di sini. Tuh. Di rencana nanti buat bulan puasa kita makan es cincau, enak banget. Tuh, cincau yang daun kayak gini tuh enak banget. Ini di belakang rumah juga tuh abunya. Kelihatan kan partikel-partikel kecilnya itu abu. Tuh, sampai sana juga banyak abu di mana-mana. Tuh yang di sini lebih jelas tuh si apa abunya itu kayak gini sampai tuh banyak banget ini. Si abu dari gunung berapi ini padahal ya sampai sini Wonosobo. Berapi kan di Magelang ya. Magelang apa Jogja sih? Tuh. Di sini juga banyak banget. Halo guys, welcome back again. Ini aku mau ngelanjutin vlog aku yang kemarin pas hujan abu, sekarang abunya udah hilang karena semalam hujan. Hari ini tuh aku bakal mangkas ini si pohon labu ya. Aku udah menyerah sama si pohon labu ini karena buahnya gak jadi terus. Dan ini udah jadi kayak hutan gitu loh. Aku tunjukkan ya, buahnya tuh busuk terus tuh. Kayak gitu kuning, busuk, gak jadi terus. Padahal kemarin banyak banget. Jadi ini aku bakal matiin aja dan mulai mengering. Ya Aisyah. Di sini ada bocil Ais lagi. Ais mau ngomong apa, Ais? Kakak aku enggak di sini. Kakaknya enggak di sini. Ya. So aku bakal langsung potong ya di bagian ini ya. Ini dari pangkalnya ya ini ya. Pohonnya itu ini. Sama yang di sebelah sana nanti aku bakal potong langsung aja biar ngering ya, karena di atas juga banyak banget tuh. Daun-daunnya sampai nutupin greenhouse, karena aku juga mau mulai nanam lagi di dalam di greenhouse itu, nanti bakal aku bersihin. Aku ditemenin sama Ais. Halo Ais. Halo. Ini yang aku potong tuh yang ini bagian gede ini, nanti bakal langsung layu semua ya besok kayaknya. Iya. Nggak, Ais jangan nutupin Ais, biar tahu semuanya dipotong. Aduh, patah ya guys. Aduh, nyeratin. Bahasanya Ais itu lucu banget. Nah, itu juga aku potong di sana. Iya. Itu besar, tapi kok nggak ada buahnya ya. Jadi terus makanya aku udah nyerah aja. Patah ya semua Ais. Apa, muncrat lagi ya? Muncrat. Sorry. Itu mas rendah. Ini juga nih gede banget ya. Busuk. Ini tinggal tunggu besok udah layu pokoknya. Wih, hati-hati Ais. Ini udah parah banget sampai sini aja. Wah, kok majing-majing guys, masane asap banget. Jajan-jajan. Apa ini? Masih di sini.
udah selesai tuh, bagian atasnya juga udah bersih lagi, udah cerah tuh, udah nggak ngegombol lagi ya. Labu ini benar-benar tanaman yang menggombol sekali guys. Ini si labu air aku bibitnya yang gede banget itu, udah kering ya ini. Segini udah ringan, tadinya tuh berat banget. Juga ada bandas, ini udah mulai tua juga sih bandasnya. Aku bakal taruh di dalam biar kering. Ini aku udah selesai. Sekarang penampakannya dari depan udah kayak gini tuh. Duh, udah nggak ada lagi pohon-pohon labu kecuali ini sedikit. Dan tangan aku udah gatel banget, so aku bakal akhiri video kali ini. Sekian video kali ini, bye bye. Bye bye, itu ada Lauren. Say hello, Lauren. Anjani, Anjani, khusus. Dah. Kathleen juga datang. Terus Nathan juga datang.